bisa jebol. Nih, teman-teman. Di bagian las-lasan. Halo, teman-teman. Ini aku mau infoin kucing oranye yang aku selamatin dari Kemayoran itu kabur. Mungkin karena di sini banyak kucing jantan, dia ngerasa nggak aman apa gimana. Ini makanya. Nih, aku mau cari-cari, coba muter-muter, Bos. 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 Ya Allah, mana dia ya? Sini. Akhirnya ketemu. Setelah berkelana 7 hari nih, teman-teman. Ayo sini. Kabur. Nah, ketemu lagi kita ya. Ini ibunya yang nemuin tasnya sampai robek. Jebol si Oyen juga. Makan banyak tuh. Mungkin kabur lagi. Minum, minum. Dikira di luaran gampang kali cari makan ya. Jauh-jauh dari Kemayoran kemarin ngambilnya. Kasian ya. Sini bersihin. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini aku mau info kucing oranye yang kita ambil dari Kemayoran. Alhamdulillah udah ketemu ya. Genep pas 1 minggu dia ngilang. Alhamdulillah masih hidup teman-teman. Karena udah biasa di luaran ya. Jadi mungkin udah terbiasa lah hidup di luaran. Jadi yang nomor ini ibu-ibu teman-teman, ibu-ibu subscribe Cat Lover TV juga yang memang kebetulan tinggalnya nggak jauh dari sini ya. Dia lagi ke pasar. Ternyata ibu itu ngeliat ngirvan ke kita. Udah sempet diamanin juga sama ibu. Ibu Nisa kalau nggak salah namanya. Udah sempet diamanin juga. Ditaruh tas kucingnya. Ternyata jebol juga teman-teman. Sempet masuk ke rumah orang. Akhirnya. Ya karena masih rezeki ya. Alhamdulillah masih ditemuin. Karena kasihan banget sih di luar. Kasihannya itu tuh. Matanya cuma satu, takutnya nanti berantem sama kucing jantan lainnya ya. Nih, lagi ngapain kucingnya? Kita intip-intip. Ini obatnya. Kemarin ke dokter. Baru diminum 2 udah kabur, tuh masih banyak banget. Nih, teman-teman. Tadi lap-lap ya. Habis makan siang, biar istirahat dulu. Jangan kabur. Jangan kabur lagi. Bobo. Saatnya makan siang nih, teman-teman. Kita kasih ikan sama Whiskers ya. Makan lagi. Kok dikit doang. Makan. Nih, Whiskersnya tempelin hidungnya biasanya. Nih yang dioperasi sehat. Jangan. Tadi cakar. Aku jadi cakar. Tuh meminta tuh main. Udah akrab nih teman-teman.
lagi. Kesian ya. Awas kasih jalan, tadi cakar. Sana lewat, lewat. Turun sana. Udah, jadi preman dia pasti. Jangan, jangan. Ya, jangan, jangan. Jangan, enggak boleh. Wah. Preman Pulau Gadung. Nah, Bambang, berani enggak dia? Berani sama Bambang enggak? Bang. Awas, Bang. Eh, berani gila. Gak boleh nakal ya. Di sini gak boleh berantem. Oke. Okay. Insya Allah nanti lama-lama juga akan akrab sama mereka. Tapi butuh waktu ya. Sebelumnya kan kita pernah ya, yang menemukan itu dikasih 1 juta. Kemarin aku udah komitmen bicara sama ibunya, udah kontekan juga, ternyata ibunya gak mau menerima ya. Ibunya gak mau menerima, katanya ikhlas niat bantu. Alhamdulillah saya doain buat ibunya yang nemuin ini, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan dan rezekinya diganti sama Allah. Amin. Mudah-mudahan sehat teruslah satu keluarga ya. Pulang, 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 pulang. Sini, bersihin. Jangan kabur lagi ya. Kan gak enak ya sama yang infoin kemarin di sono, ditanyain kabur. Padahal di sini dia menyelesaikan lagi ya. Kan kemarin di Kemayoran. Kotor banget. Tapi bisa bertahan di luaran. Hebat. Itu sebenarnya kalau di depan aku gitu tuh kayak nurut gitu, teman-teman. Cuma nanti kalau aku meleng, ya bersin. Kelihatannya tuh nurut banget, teman-teman. Cuma kalau aku meleng itu dia tuh mau pergi terus. Jadi sekarang pintunya ditutup, dia di dalam ya. Enggak aku kandangin, kemarin dikandangin soalnya dijebol. Jadi aku bikin senyaman-nyamannya supaya dia betah dulu di sini. Bersyukur ya, alhamdulillah masih takdirnya buat tinggal di sini. Ini aku makasih banget ya yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Dan semoga ke depan semakin banyak ya kucing-kucing jalanan yang bisa kita selamatkan. Amin. Aku Andi Prasunudiri, salam cat lovers.